Dạ. Jadi mari kita nikmati dulu story-nya. Dearest Alyssa, how have you been? I think of you every day. It seems such a long time since you started your life at boarding school. It was after your beloved grandfather went missing while traveling 3 years ago that I sent you away to boarding school and told you not to come back for at least 6 years without giving you any explanation. It must have been very painful for you, and I'm sorry, but it was for your own protection. Now, your 15th birthday is approaching, and I fear your life may be in danger more than ever before. Please, go into hiding until your 15th birthday has passed. I know that what I am saying will make no sense to you, but please, do as I tell you and hide as quickly as you can. Your loving mother, Nancy. Mum. Alyssa, you're wanted on the telephone. It's your mother. Hello? Mum? Hello? Are you there? What's wrong? Answer me. Hello? Hello? Mum? Hello? Mum? Mum? Answer me. Minggu. Mum, I'm back. Mam, mam, aduh. Excuse me. Are you one of the lodgers? Yes, I am. Oh, I'm Alyssa, Nancy's daughter. Do you know where my mother is? Your mother has gone out. That was early yesterday morning. Huh? She mentioned that she would not be coming back for some time. What? She was wrong. She won't be coming back at all. So it's just you. You are all alone in this world now, little girl. Agak bingung ya ceritanya. Ya. My sweet Alyssa, I've been waiting so long for this moment. Get away from me! Terus suaranya manja-manja banget. Capcom abis. Udah kayak zamannya Resident Evil sih untuk PS2. Bicara soal Resident Evil, Veronica siap-siap kita tamatin juga. Alright guys, kita udah pegang kendali ya. Luar biasa. Bagus banget gambarnya sekarang. Apa gua salah ya liatnya? Oke guys, kita explore sedikit. Kita nge-save dulu biar selamat ya. Ya ampun, nge-save juga lama. A strange pattern, fresh water. Nothing of interest here. Di bawah tangga. Oke. Okay. Sebentar, gue baru sadar ya, kalau kita main pakai kayak PCXE itu, gambarnya jauh lebih bagus. Hah. So, thank you banget buat kalian yang sudah mampir ke sini buat hari ini ya. Kebetulan live stream kita agak malam karena gue barusan balik, habis ada acara. Kiri mungkin.
The Panic Meter. Tuh, suaranya kayak balik suaranya notes dari Resident Evil tuh. Berarti kita nggak boleh panik sering-sering. Berarti itu adalah petunjuk, guys. Oh, bisa merayap. Patungnya nangis darah. Hah. Ada surat. Secret Battle. Kalau kita pakai satu eksorsisme, musuhnya bakal berhenti sejenak. Terus yang kedua, kita bisa destroy sigil. Kita bisa replenish di Sacred Jar yang ada di bagian bawah atau di Fountain Lion. Eksorsisme banget. Apakah ada pintu yang lain? Ini kamarnya kita, guys. Namanya aja udah Alisa. Iya, pengusiran setan, betul. Kok jadi rapi ya gambarnya? Gue pangling loh liatnya. Apa ada yang nyala di sini? Lavender water. Gue gak tau itu fungsinya apa nih ya. Cordial distilled from YouTuber Welfare Panic. Yang artinya adalah lama sih, dia kalau balik-balik ini lama ya. Adalah ini lantai duanya kita, guys. Apakah ada sesuatu di sini? Gua ragu sih ada sesuatu. Kita cuma muter aja. Mungkin kita bisa siram. Oh. Kita coba lihat dulu nih. Pintu ini apa nih? Gambar ular ya. Gak bisa dibuka sama gambar ular. Nancy berarti kamar nyokapnya kita nih. Ada yang nyala-nyala gak? Huh. Came back home. I know you told me not to, but I couldn't help it. Karena Chess sudah mendarah daging di channel Mama Mania. Where are you, Mum?
udah mainnya horor ya, tapi iklannya tetap chess. Waduh, jatuh. Ini game tentang bagaimana cara kita merukiah setan untuk kembali ke alamnya. Cuman dari Clock Tower ya, dari seri Clock Tower yang paling bagus. Kalau menurut gua, itu yang ada di PS1. Kalau menurut gua, personal. Gua gak tahu kalau kalian punya dendam pribadi atau enggak. Cuman itu banyak banget multi ending dan serem banget kalau dimainin. Jadi kita belum mainin itu, nantilah. Kalau request tentang Clock Tower sudah banyak, baru kita mainkan ya. Sekarang kita sudah ada di tempat yang berbeda, guys. Kita coba lihat, kita rukiah. Setan siapa nih yang pertama? Gak mati tuh. Gambarnya udah bagus banget buat ukuran tahun 2002, guys ya. Jadi ini game keluarnya 2002. Gua inget sih 2002 ini zamannya dia keluar barengan dengan Final Fantasy 10 yang gua mainin waktu itu. Jadi gantian aja. Gak tau sih yang keluar duluan yang mana. Ada darah nih, ada orang mati nih. Fusatusa. Game lama, Pak. Tapi gambarnya bagus. Gue baru tahu main PS2 gambarnya bisa dibagusin. Ring yang gue balikin nih. Oh, ini kita gak boleh kena dia. Enak main game lama, Pak, daripada game baru. Setrok game baru tuh harganya mahal, DLC-nya banyak. Oh, ini barang pribadinya dia nih. Kita masukin ya ke kotaknya ya. Bagaimana cara merukiah setan yang baik dan benar? Thank you loh. Ini siapa main piano terus? Apa nih? We'll take an attack on your behalf just once. Alright. Petanya juga bagus. Buat ukuran game-game jadul 2002 ini bagus nih petanya. Nah, ini dengar-dengar kita bisa ngisi. Refill. Oh, kita punya 3 chance berarti buat main. Sekalian kita nge-save lah. Gua bingung jalannya. Antara terlalu jelek atau terlalu bagus. Ya enggak, Pak? Pak Mukti.
sepi sekali jalannya. Menurut penerawangan di peta, gak ada apa-apa di sini. Ada setannya. Isi ya mas ya. Maaf. Ini apa nih? Oh, di bawah ada item sih. Ini setan-setan yang perlu dirukiah nyusahin kita. Waduh, gak. Apa nih? Gold fountain pen. Ya. Gue kasih lu bolpen, mampus lu. Sabar guys, kita harus kerjain dulu ya. Karena ini buku, partnernya pasti bolpen. Kembalilah ke alammu, hai setan-setan tak berguna. Terus dapat apa kita? Invisibility band. Apa tuh? Ring one for temporary invisibility. Oh, kita bisa ngilang. Siap. Tiap tempat ada setannya, men. Di bawah ada jalan nih, sabar. Tuh, ada jalan sana tuh. Tak merayap ya. Lebih berat daripada main Resident Evil. Lavender Water. Demi sebuah Lavender Water yang bisa kita kita bisa muter lewat sini tadi. Masih ada juga. Itu buat apa sih? Buat sembuhin kita ya? Oh iya benar, buat sembuhin kita. Jadi kalau panic meternya kita terlalu tinggi, kita bisa pakai itu. Ini kalau tempatnya agak tenang-tenang gini, bisa jadi ada bahaya. Surat dari ayah. Jadi bapaknya itu nggak tahu kalau di sini lagi ada perang. Oke, kita dapat itu, ada satu tempat sembunyi tadi di sana. Terkunci guys. Lantai dua lah, bentar. Ada sesuatu nggak? Di atas. Lavender gue tinggal satu nih. Agak ada aman sih lewat sini langsung. Slot and will not open. Ada darah guys. Mantap. Kira-kira setan apa yang di sini? Ini mesin jahit. Terus. May Norton, genrenya rukiah setan. Genrenya ya kayak ini sih, kayak ya paranormal activity lah. Gua kagak paham juga nih, genre seperti apa. Oh.
Berarti kita dikejar-kejar dong. Alyssa. Stars. Oh iya iya iya, ini ngikutin Resident Evil 3. Jadi buron. Persis Stars dia. Kayaknya ngisi suaranya deh sama. Udah. Not bad lah. Kita belum periksa semua tadi. Makanya gue masuk lagi. Berarti ada kunci ya. Kita cari kunci dulu. Kunci. Butuh kunci dengan butuh tang. Ada gunting. Tadi gua pergi makan ya. Bisa. Oh, ini pintu kita keluar, bos. Di atas nih. Cewek tadi hilang ya? Hilang cewek yang tadi. Gimana game baru lu, Zin? Udah lu install belum? Ada secret di sini. Aduh. Ini apa? Oh, ini kunci yang di drawer, guys. Gue lupa nanya waktu ngasih itu download tuh sehat nggak? Okay. Kunci ya. Di sini. Ini sebenarnya semakin lama kita dalam ruangan mungkin semakin berbahaya. Kita objektif langsung aja. Objektifnya buka ini ya. Buka laci nih. Good for you lah, bisa download lah. Maze room key, ini kamarnya yang anak kecil tadi. Yang di atas. Yang katanya kekunci. Karena tadi kita lihat dia dipukul keluar dari ruangan. Alah, jangan buat kaget. Ini bisa pakai nih buat tempat sembunyi. Invitation, surat undangan. Alyssa. Kenapa dia datang coba di luar? K.O. Sabar ya. Aku belum ambil diary. Kasihan loh, ini anak kecil mati karena bapaknya masih pergi. Terus dia sendirian. Bisa hidup lagi, gila.
Kasihan nih anak kecil nih. Ada pembunuh gitu yang langsung tiba-tiba masuk. Moga-moga udah hilang. Oke. Okay. Dari tadi kita dapat apa ya? Key item sih. Key itemnya kita itu invitation. Tapi semua ruangan sudah kita buka. Dan gue masih penasaran yang ruangan bawah cara bukanya gimana? Yang di sini. Pada jalan gitu. Yang ini. Ini gimana cara kita buka? I need something to cut. Kita butuh sesuatu buat potong itu trali-trali besi-besi atau or whatever. Ya udah, untuk sementara kita keluar dari sini. Karena gua rasa udah cukup. Gak ada lagi, kita udah explore semua kan? Udah selesai semua.